Dan sekali lagi perlu saya sampaikan secara tegas, penutupan tempat-tempat hiburan mulai tahun awal saya dilantik sampai sekarang, jangan berharap ada tempat-tempat hiburan akan bercukul di Kota Probolinggo. Kok bisa? Yang dilarang itu diskotik, klub malam, dan tempat pijat. Ini bukan klub malam, bukan diskotik, ini karaoke. Okay. Kok bisa? Karaoke yang juga jauh dari tempat ibadah, jauh dari keramaian. Kok bisa? Kok bisa?